Kedekatan Boy William dengan Ayu Ting Ting dikomentari Ayah Sang Biduan Abdul Rozak. Pria yang dikenal dengan Ayah Ojak langsung mengaminkan pertanyaan wartawan apakah mengizinkan Ayu Ting Ting menikah dengan Boy William. Kalau Boynya mau, Ayah mah mengaminkan, jelas Ayah Ojak tersenyum. Menurutnya, kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William sudah terjalin sejak lama. Sayangnya, keduanya masih terkendala dengan persoalan keyakinan. Kalau Ayah sama siapapun setuju termasuk Boy William, yang penting anak Ayah si Ayu merasa nyaman sama keluarga dekat, ungkapnya. Ayah Ojak mengungkapkan mengapa dirinya memberikan lampu hijau kepada Boy William yang sudah lolos kriteria menjadi suami yang layak buat Ayu Ting Ting. Kalau dibilang senang Ayu dekat lagi sama Boy, Ayah tentu senang lah. Bilkis juga senang, apalagi kalau sudah bertemu sama Boy, Bilkis pasti main bareng sama Boy. Itu yang bikin Ayah senang, tuturnya. Ia pun mengutarakan maksud dari istrinya, Umi Kalsum yang bertanya kepada Boy William perihal kapan mempersunting Ayu Ting Ting pada podcast Boy William. Sebenarnya itu hanya sebatas candaan saja, tetapi ayah juga tidak melarang kalau ucapan ibu dijadikan serius. Ayah serahkan sama Ayu, yang penting baik, sayang, setia, apalagi seiman. Ya, mudah-mudahan Boy William mau. Amin, tandasnya.